saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bola diberikan kepada pemain depan dan oh, berbahaya dan gol! Roni Patinasarani, saudara-saudara sekalian. The Indonesian skipper has scored a goal. Kapten tim Indonesia ini berhasil mencetak gol. Mungkin hal itu yang sedang terbayang di benaknya tentang memori indah masa-masa keemasan sang legenda, Roni Patinasarani. Rinto ini kebalikannya, muka Rinto hatinya Rambo. Oh iya, ini loh saya tuh gara-gara buku ini loh bersedih sekali. Ini ada sebuah keluarga yang bangkit karena cinta dan kasih sayang seorang ayah. Lah, gitu. Maksudnya ini lagi ngomongin masalah the power of love, yes, gitu. Kekuatan cinta. Betul, the father and the power as life. Ini luar biasa. Memang tanda kasih ini harus memang harus diberikan kepada seseorang yang seperti ini nih. Loh, ini loh. Coba. Ini, kita lihat, kita lihat nih fitnya nih. Loh, seperti ini tanda kasihnya. Ini lihat ya. Seorang legenda hidup dalam persepak bola nasional, Roni Patinasarani, tidak pernah menduga bila dua putra terkasihnya, Benny dan Yeri, terjebak dalam pelukan narkoba. Hampir 7 tahun lebih teror ketagihan menjadi episode buram bagi keluarga, hingga mengharuskan Roni saat itu pensiun dari dunia sepak bola. Ternyata, cinta kasihlah yang telah memulihkan kedua buah hatinya. Pertama kali saya coba Nipam, yang paling buat saya drop itu Putau. Hampir setahun, saya panggil papa ngomong berdua, terus saya kasih tahu saya udah make dan saat ini udah nyandu gitu. Itu yang buat papa terpukul gitu. Karena waktu itu yang di pikiran saya cuma satu, Putau, bagaimana caranya saya bisa dapat Putau dan segala macam. Papa punya piala-piala SEA Games, pon, semua medali-medali emasnya itu semua saya jual semua. Bahkan cincin kawin mereka juga sempat saya sama Yeri sempat kita jual juga. Habis, waktu itu habis benar-benar. Anak-anak kita deketin terus. Dan tidak pernah, Roni tidak pernah marah. Kelihatan banget papa selalu berusaha banget untuk tetap deket jadi temannya mereka tuh benar-benar itu tuh buat aku tuh yang bangga banget gitu. Ngeliatnya, wah nih papa nih oke banget gitu. Pernah satu kali papa saya datang di sekolah, masuk berdua sama saya di pintu gerbang. Begitu masuk dari pintu depan, satu sekolah teriak maling, maling. Walaupun papa juga ikut teriakin di situ sama-sama Yeri, cuman papa tuh tetap yang rangkul Yeri. Dia enggak malu anaknya terlibat masalah, tetap rangkul, tetap jalan. Malah dia malah nyemangatin Yeri lagi. Ketika papa udah tahu saya udah mulai terjerumus sama narkoba ini, dia selalu untuk rangkul saya. Saya lebih penting dari semua, bahkan karirnya. Papa sampai sempat ninggalin semuanya, termasuk pekerjaannya, hanya untuk merawat saya sama Yeri waktu itu. Itu yang buat saya benar-benar amazed banget. Papa itu orang yang tangguh. Tuhan, saya mau punya iman kayak papa saya. Di saat saya udah gak bisa apa-apa lagi, ada satu kata yang papa pernah bilang bahwa, dia papa bilang, Beng, apapun yang terjadi, Abeng tetap anak kayak papa. Berusaha habis-habisan supaya saya sama Yeri bisa sembuh. Kita sambut bersama Roni Patinasarani. Silakan Om Roni. Silakan Om Roni. Ini salah satu legenda hidup sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia. Paham. Orang dia bolanya kok. Enak aja. Beliau ini apa kabar Om Roni? Apa kabar Bang Roni? Terima kasih sudah hadir di studio. Dan mungkin kita mau tanya-tanya sedikit nih Om Roni. Gimana sih melewati 7 tahun masa sulit bersama keluarga itu gimana caranya? Resep-resepnya apa aja sih? Mungkin nanti kita juga bisa ngelewatin kan? Saya sebagai seorang ayah. Sebelahnya. Nanti, ini ya. Giliran nanti. Iya, saya kira yang pertama setelah saya tahu bahwa dua anak saya memakai. Yang pertama-tama bahwa saya ngomong sama keluarga semua bahwa ini bukan aib. Ini adalah salah satu musibah. Dan kita menanganinya dengan kasih sayang ini. Ini pertama kuncinya. Kemudian kedua, sebagai wujud rasa kasih sayang, saya tidak mau dua anak saya ini berjalan sendiri. Tapi saya harus berkorban, meninggalkan semua kesenangan saya, termasuk di sepak bola. Saya harus kembali ke rumah. Saya di Gresik itu akhirnya saya ambil satu keputusan. Saya harus ambil dua
yang sangat berat mungkin dalam hidup saya. Yang pertama, saya harus tinggal tetap di Gresik. Karena saya mendapatkan apa saja yang keluarga kita butuhkan, ada uang dan sebagainya. Tapi risikonya anak saya jelas berjalan sendiri dengan Stella. Risiko kedua, saya harus kembali ke Jakarta dengan saya melepaskan semua kegiatan saya. Dan saya kembali ke Jakarta sebagai seorang Roni Patinasrani, ayah dari Yeri dan Benny, yang punya tanggung jawab untuk bersama-sama dengan mereka di dalam suka atau dukanya. Ini satu risiko yang sangat luar biasa. Saya pada saat itu rela kehilangan semuanya. Saya rela kehilangan harta, saya rela kehilangan kesenangan, saya rela kehilangan pekerjaan. Tapi saya tidak rela kehilangan cinta kasih terhadap anak itu. Saya sedikit nggak tenang lah. Karena jujur, saya sempat jual cincin kawin papa mama gitu. Ya memang saya nggak lihat papa mama marah apa, tapi kan itu kebanggaan. Maksudnya waktu ada sesuatu yang mereka harapkan. Enggak lah, kami mau ganti ini mungkin nggak sama seperti yang dulu, tapi minimal ini mengingatkan bahwa ini ucapan terima kasih dari kami anak, bahwa terima kasih buat harapan yang nggak pernah hilang, teladan, cinta kasih dan semangat berjuang. Saya tahu saya punya modal untuk masa depan saya lewat apa yang ada dalam papa mama saya gitu. Jadi saya rasa ini momen yang baik buat saya memberikan diri ini. When the path is daunting and every step exhausting, I'm not alone, I'm not alone, no. No. I feel you draw me closer, all these burdens on my shoulders.